Aku mau lagi itunya pisah ya. Apa dulu? Ini lagi. Kayak apa? Kayak apa? Pengajian. Soalnya enggak lagi lihat apa perkebunan tiba-tiba orangnya enggak ada. Nawar-nawarin mau kelapa. Enggak, bukan. Sekarang aku mau makan bakso karena udah kangen banget sama bakso. Tapi biasanya baksonya bakso yang itu tutup. Aku mau lagi itunya pisah ya. Apa dulu? Ini lagi. Sambelnya udah ada di sana apa gimana? Iya. Itu ngambil sendiri ntar, Mbak. Bismillah. Diantar ya. Minta garam, Mbak, dikit aja. Garam. Kebiasaan gua kan gitu. Asin. Kurang asin. Asin pasti selalu kurang asin. Ada lalapan juga. Mantap. Nah, ini baru enak. Guys, kita mamam. Aduh, panas. Panas. Teh botol dingin. Pakai es. Terus kalian apa? Semuanya aja teh botol atau gitu. Ya udah semuanya teh botol berarti 1, 2, 3, 4, 6. Nih, kita mulai ngeracik ya, guys. Pedes banget ya, ntar coba dulu. Chaos. Udah, pas. Deh guys, aku tuh kalau makan bakso harus ada ininya nih. Pangsit. Aku pisahin, nanti pas terakhir-terakhir kalau udah ada kuahnya, masih ada kuahnya, udah banyak-banyak di situ tuh. Mantep. Mbak, Azam lagi di mobil, Azamnya tidur, ntar kita bawa. Khusus buat Mbak. Kita bawa ke mobil. Udah yang lagi. Nggak enak sih, ada sariawan tuh nggak enak banget. Aku rasanya pengen main bola sama bule-bule. Bukan ini, ya, bunda, Kak. Cuma bukan muhrim, guys. Mau ngobrol juga agak ngerti bule apa. Nggak cuman, kan? Sakura, ya? Kak, lohar berapa? Kayaknya tadi udah baksonya doang. Enggak. Kok ini dummy-nya? Ini baru. Tadi kayaknya cuma kodam. Tadi gak ada mie ya? Enggak, tadi mah gak ada. Tadi nyobain. Cuma makan bakso pakai mie. Hah? Inilah nikmatnya, guys. Nikmatnya, guys. Makan bakso. Pemandangannya indah. Jangan lihat aneh-aneh, guys. Tuh, Mbak udah turun. Katanya gimana, Bali sama kayak apa? Pelabuhan Ratu. Kayak Pelabuhan Ratu, maksudnya apaan dulu? Tapi kalau di Pelabuhan Ratu nggak ada bule-bule. Oh, bedanya? Bedanya bule. Bedanya itu aja udah ya? Iya, bedanya itu dong. Aku belum pernah lagi ke Pelabuhan Ratu, main ah. Yuk. Siapin ikan bun. Pelabuhan Ratu itu naik pesawat ya? Enggak. Pelabuhan Ratu itu di mana sih? Naik mobil juga jadi. Naik travel. Oh, kita pakai elf. Iya. Suka bumi. Iya. Belum pernah kan suka bumi? Pernah ya, orang ada rumah oma di sana. Cidahu, tau nggak Cidahu, Mbak? Nggak tahu daerah suka bumi. Beda-beda 2 jam dari foto. Ilham ya? Ilham yang tahu. Iya, aku di Cidahu. Tuh, ingat zaman-zaman masih kecil ya. Main-main di hutan situ. Aduh. Pengen yang kayak gitu-gitu. Terus ada satu yang suka jagain rumah, guys. Di Sukabumi.
Jadi kita kalau misalkan lagi lihat apa perkebunan, tiba-tiba orangnya nggak ada. Huh? Di jalan depan tiba-tiba nggak ada. Mana tuh orang? Ngotnya di belakang. Itu serius. Dia jalan nggak pernah pakai sendal. Jadi dianterin nih, udah dianterin, dia di depan. Dengan alam. Tiba-tiba nggak ada. Benar itu benar. Pas dicari lagi, di belakang dia temenannya tuh belakang lagi makan tempe. Dia temenannya tuh cuma sama anjing, ada tuh dulu. Turun-turun bawa kelapa, kayak gitu-gitu loh. Nawar-nawarin mau kelapa. Enggak, bukan. Sundanya Sunda Tulen, jadi enggak bisa bahasa Indonesia banget. Kalau di Pelabuhan Ratu gimana? Ceritanya. Ada cerita enggak? Enggak tahu. Kalau yang hotel-hotel itu enggak tahu. Hotel. Tahu pun deh, Bapak enggak pernah dengar kayak gitu. Enggak, tapi pernah ke sana. Tapi kalau cerita-ceritanya kayak gitu enggak pernah dengar. Ada apa? Yang katanya itu rumahnya siapa? Yang kamar hotel nomor berapa? Iya. Tapi sekarang Hau kan suka ada tuh. Apa? Makamnya. Makamnya. Enggak tahu sih, enggak pernah dengar, cuman tapi nggak pernah ngalamin. Tapi emang pernah ke situ? Pernah, atas ada gunung masuk, khusus. Masuk. Iya, gunung khusus. Ada gunung, emang bukit kali. Gunung, emang gunung. Terus gunung, iya. Laut, terus ada gunung gitu. Sengaja emang ditaruh, kan dipapas mungkin ya. Ditaruhan ada asalnya ada makam gitu. Ada makam di Roro, ada gunung. Tapi nggak iya kan dari Pelabuhan Ratu. Ujung Kulon jauh lagi. Mana lagi ke Ujung Genteng. Kalau suka bumi itu. Jalan-jalan. Itunya gunung-gunung kayak. Kayak apa? Kayak apa? Pengat pancur. Soalnya nggak terlalu mau. Air terjun, air pancur. Di jauh. Tadinya kayak gitu. Jadi males. Kalau aku emang pengen, iya seru ya. Baru mau penduduk. Udah pernah. Ada sinyal. Ya? Udah gak ada sinyal sama sekali ngikutin gitu. Kalimantan berarti. Terus kayak kita tuh pengen tahu tuh di rumah penduduk itu ngapain aja gitu kan. Apa gunung gitu terus yang pakai tubing ya? Iya, yang kayak gitu-gitu dieng, seru. Dieng masih dieng banget. Dieng udah rame banget. Jarang di. Tapi yang kayak gitu seru ya? Iya, yang ini. Masih pakai tungku. Masaknya pakai tungku. Terus kerjaannya apa kasih tahu aku. Jadi nanti aku ngikutin kerjaannya. Seru kan ke sawah ya? Walaupun punya gimana? Udah kan sombong. Mbak Eva, nggak pernah ke sawah walaupun punya Eva, juga aku gitu kan. Walaupun punya juga gitu. Pasnya nenek gitu, nenek ke sawah tuh. Parah banget. Mbak, lu ular ya? Makan gak minum? Eh, tadi minum terus. Oh, ya Allah. Dia bukan ular dia. Apa? Lintah. Bagus. Ini not good gitu. Rina. Udah guys, kita beres makannya. Alhamdulillah. Jamaah. Jamaah. Alhamdulillah. Seger banget ya aja.